Malam, guys, kawalan, saudara, brada, dan bosku-bosku semua. Malam ini, dalam malam minggu, dan kita akan pergi menikmati malam minggu ini dengan menuju ke suatu tempat makan atau kafe yang paling enak di Kota Bontang. Dan tempat yang asik, yaitu di mana? Batavia. Ya, sama anak saya ini, Satria Patariju, yang paling ganteng dan paling hebat. Sampai ketemu di sana, teman-teman. Kita lihat ada makanan apa di sana. Oke? Oke, makanannya enak. Let's call it in the crossfire. Let's call it in the crossfire. Cara makan di sini? Sering makan di sini? Suka? Suka apa kamu di sini? Main game. Main game. Main game. Makanan yang disukain di sini apa? Rasanya enak ya? Gak pedes. Kalau mama sukanya apa ini? Kamu suka menu apa di sini? Musiknya nggak ada, guys. Biasanya ada live musiknya. Hai, Hel dan mamanya. Lagi nunggu apa? Lagi nunggu apa? Lagi nunggu pesanan. Lagi nunggu makan ya. Oh, pesan makanan apa tadi? Goreng. Batavia. Capcay, Abang suka makanan apa di tempat ini? Abang paling suka di Batavia apa? Nasi goreng Batavia. Kalau kamu, Mas? Capcay. Biasanya live musiknya di situ, guys, di ujung. Kami sering nongkrong di sini karena tempatnya bagus dan makanannya juga enak, harganya terjangkau. Jadi ini salah satu tempat yang representatif di Kota Bontang untuk acara keluarga ataupun acara kantor atau acara-acara non formal atau formal lagi. Di sini juga disediain
buat mereka yang mau karaoke. A few moments later. Amin. Ini nasi goreng kesukaan kamu? Nasi goreng Batavia. Yaminya sudah dingin. So ini mah punya kamu? Capcay goreng. Bukan goreng, biasanya goreng. Kenapa? Kita makan dulu ya, cobain dulu ya. Sambil dengerin musik dangdut yang dinyanyikan oleh teman-teman di sana. Rasanya dangdut, ini guys.